Turap Kali Sunter di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang longsor pada Rabu kemarin, hari ini mulai diperbaiki pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perbaikan melibatkan petugas gabungan dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur dan Satpol PP. Petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur Kamis pagi melakukan perbaikan turap Kali Sunter di Jalan Cinta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Turap ini pada Rabu kemarin longsor akibat terjangan banjir. Turap sepanjang 37 meter yang amblas ini berfungsi untuk menahan air dan juga tanah di sekitar Kali Sunter. Warga yang tinggal di dekat turap berharap agar perbaikan turap cepat selesai agar rumah mereka terhindar dari banjir dan longsor. Bukan nggak khawatir lagi mbak, ini kan di sini kan banyak anak-anak kecil, kalau suruh banyak yang main bola gitu kan. Khawatirnya kan kalau nggak kontrol orang tuanya kan nggak takut ada korban gitu kan. Harapannya apa nih pak di warga? Harapannya ini ya jangan sampai terulang lagi ini longsor gitu ya. Jadi kalau nggak longsor aja kita aman, gitu. Warga nggak resah.